Rina tadi baru jalan kan, mau OTW spot, jadi ada nampak anak entoman. Kebetulan akuarium Tina kosong, jadi mau ini, mau ngambil rencana agak 3 atau 5 biji lah. Semana dapatnya nanti kita mau lihat untuk di akuarium, ngisi akuarium aja guys. Soalnya mau dipelihara, semoga lah dapat. Soalnya cantik kali warnanya. Mau kita pelihara kan? Mantap. Ayo. Untuk di akuarium. Ayo cepat kita selamatin, nanti dia mati pula. Kita masuk dalam airnya. Kita ambil air dulu. Tinggal di sini, Nak. Tinggal di sini ya. Karena mau dipelihara nih guys, itu banyak kali guys, dari kemarin sih banyak, cuman kan terperangkap banjir, mungkin ada ribuan tuh, mungkin 2000, 1000 atau berapa lah tuh, banyak kali sepanjang jalan tuh. Ribuan anak entoman, mungkin ketua terjebak banjir atau loncat tuh kan lagi nyemar itu, ada makan orang itu. Kasihan guys, padahal cuma mau untuk ini aja, malah mau cil pula, kasihan sebenarnya. Ikut guys. Sekali dua guys. Nih satu, aduh ini takut dia mati guys, karena kan berdarah nggak ya, kita cek dulu. Oh nggak guys, aman. Nanti kita taruh akuarium.
mandir mandir aja nih guys. Oh itu. Dapat lagi guys. Wah. Aduh. Cuman butuh 5 aja untuk di akuarium, payah juga ya. Ada di ujung situ aja dia. Lagi. Wih. Oh. Wih, keren dah. Tadi udah dapat. Thank you. Oke, dapat lagi satu. Dapat dua. Nih, mana plastiknya? Cantik banget ini. Aduh. Minta tolong boleh? Apa? Ambilkan plastik di motor om. Oh, minta tolong sama orang kau. Tidak mati dia kan? Tuh. Thank you.
apa ke belakang dia. Kenceng kali larinya dah. Nih udah dapat 3 ekor guys. Capek kali soalnya ngejar-ngejarnya. Aduh ada pesawat lewat lagi. Tapi guys nih dapat 3 ekor masih hidup, jadi mau ditaruh akuarium. Ya rencananya tadi mau 5 kan, tapi semana dapat aja lah. Siapa tahu nanti nambah kan. Kita lanjut cus cari spot lain. Oke mantap. Masuk sini. Masuk di rincah.